Asal iman tidak, yang pertama jaga lisan, jangan suka ngapir-ngapir ke orang lain. Maka yang paling kenal dari asal iman awak Wahabi. Wahabinya Bapak Bahir, tapi syirik. Memang ibadahnya tadi, tapi begitu mati dikembalikan kepada imigrasi asal, di asal dia kena. Yang kedua, asal iman berjuang, kata Nabi. Sejak aku dilahirkan, dibangkitkan, sampai menghadap Dajjal nanti, dia berjuang. Jadi umat Islam tidak punya asal iman kalau tidak berjuang. Maka bapak ibu yang tergabung seluruh muhtadin, berjuang. Setidak-tidaknya berjuang. Nah, jagoannya berjumlah. Karena buat juga bagian dari perjuangan. Dua. Yang ketiga, mempercayai takdir. Tiga. Asal iman tunduk kepada rukun iman yang enam. Tunduk. Nah, setelah itu baru masuk yang ketiga. Kata Nabi, kalau kau ingin menikmati iman, bagaimana nikmatnya iman? Ada hal yang harus ditempuh. Ada hal yang harus ditempuh. Kita tidak merasakan nikmatnya iman kalau tidak ada yang kita tempuh. Apa itu? Yang pertama, ibadah ketika sendiri. Kalau Imam Syafi'i mengatakan jangan maksiat ketika sendiri. Kata Nabi, jangan beribadah ketika sendiri. Bagaimana ketika beribadah sendiri? Yang ma'ruf, yang sudah dipahami, anak lon bahas. Yang lon bahas di sini, sesuatu yang sifatnya pribadi, kita tidak beribadah kepada Allah. Ini penyakit kenayo. Contoh, menyatanya semayang jahar sebagai imam. Fatihah, kita sempurnakan apa tidak? Kita sempurnakan. Nah, nanya muda Bruno, mbak ulun calon Fatihah. Baya, tolong Bruno lor Fatihah. Nah, kajak dan semayang Isa, anda lor Bruno. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kurang panjang, kurang panjang. Himnya mau dipanjang lagi. Him. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang panjang. Min. Ah, baru panjang. Tiba-tiba jadi imam poya ni Bruno. Rakaat pertama cocok, lagi yang ke Bruno Bruno. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok. Rakaat kedua jahar cocok cik. Begitu rakaat yang kele, makmum mentah iya kena budu, poya yang karupuk. Pat him yang Bruno, pat yang him yang Bruno. Yang wajib panjang yang Bruno. Malam yujawidil Quran asif. Yang tidak mentajwidkan Quran berdosa. Lepas yang ada lagi kan? Waktu sendiri dia tidak beribadah sesungguhnya. Bagaimana dia ingin menikmati iman? Menyana orang kalor. Nah, semayang. Nah, lagi galak ini. Hanjirnya, sampai kapanpun kita tidak akan menikmati iman. Yang kedua, menyelesaikan urusan dengan makhluk, dengan orang lain. Menyelesaikan, terutama zakat. Ini terutama zakat. Cuma anak membahas zakat. Menyelesaikan urusan dengan orang lain. Makanya ulama-ulama kita dulu membuat tradisi setelah sholat, setelah semayang, mumat jaro. Bahkan karena ulama tahu masyarakat kita ini saling mengejek, saling menggunjing, yang membuat setiap orang menyimpan banyak dosa. Kata Nabi, kapan dosa itu gugur sesama mereka? Ketika mereka musafahah, saling berjabatan tangan dengan ridho, sebelum tangan lepas dosa gugur. Maka dibuatlah salam-salaman setelah semayang, karena mungkin tajak nanti setiap rumah untuk mumat jaro. Maka dibuatlah salam-salaman, diperkuat juga salaman-salaman leh semayang di dalam Sahih Bukhari nomor 3360. Wahabi sebagian besar mengharapkan salam-salaman setelah semayang. Jadi kalau kita lihat terjemahan Sahih Bukhari yang warna ungu, legenya terbaik, hadis nomor 3360 ditiadakan. Tidak ada dalam terjemahannya. Sehingga bagi orang yang mempunyai terjemahan Sahih Bukhari, hanya baca kitab kuning, mengatakan tidak ada dalil salaman. Jadi mentoknya 3354, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6 hadis gadoh, 61 baru ada. Kita enggak.
tidak tahu siapa penerjemah kitab tersebut. Maka kadang-kadang berat tuduhan kita kepada sesekaum, ya, kaum itu gitu. Nah, jadi menyelesaikan urusan sesama makhluk. Yang ketiga, kata Nabi, ya, kau merasa diawasi. Dalam ilmu tasawuf disebut muraqabah. Kan ada muatabah, muraqabah, mujahadah, musyahadah, dan seterusnya. Jadi harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun, maka disitulah kau akan merasakan nikmatnya iman. Yang keempat, nah, meletakkan iman. Iman perlu tempat letaknya di mana? Iman itu tempat letaknya di hati. Kita lihat dalam Al-Hujurat. Jadi tempat iman dalam hati. Al-Hujurat Al-Quran, Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Badui berkata, kami beriman. Muhammad katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Katakan, kami sudah tunduk. Katakan, kenapa kau tak tunduk? Karena iman belum masuk dalam hatimu. Iman di dalam hati. Hati tempat zikir. Ketika hati berzikir, tandanya sami'na wa ta'na. Kalau iman di otak, nah, dia mikir. Dia mikir. Kalau iman di hati, dia zikir. Makanya kita ketika sujud, dikala sujud kita paling dekat dengan Allah waktu sujud. Bahkan waktu sujud kita nyontoh dengan Allah, karena ketika kita sujud, hati lebih tinggi daripada otak. Otak di lantai, hati di atas. Artinya apa? Ketika zikir lebih tinggi dari pikir, disitulah orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang tengah zikir pun mikir, hanya menyakit. Menyambung bimbing meninggal. Padung kita baca sama dia. Sertuh. Wow. Menyap mentah airnya, mikir apa enggak air? Trek ke dalam, mikir. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Mikir, berarti tidak dekat dengan Allah. Kenapa? Belum zikir. Menyengok. Ini kawan hati. Kawan cuti. Kawan hati. Tapi udah enok. Lewat. Nyambungnya hati. Lewat. Hanya itu lewat. Karena janji itu lebih lego dong. Ini penyakit. Kita tidak pernah beribadah yang sesungguh-sungguhnya. Kita hanya melakukan salah kadarnya. Kadang-kadang bertasbih, lihat semayang. La rabbana anta rabbana subhanallah. God, si God yang God. Allah. Subhanallah. Dua. Alhamdulillah, berarti yang enggak cuma 6. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Punya 6. Dari awal itu 6 kok kan mereka. Kan tepuk hati. Subhanallah, alazim wa bihamdi daiman qaiman abada. Alhamdulillah rabbil alamin, ala kulli halin wa kulli halin. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Baca doa. Saudara-saudaraku, iman kalau di hati tunduk. Iman kalau di otak
Tidak. Kapan kita dekat dengan Allah? Ketika hati zikir lebih tinggi dari pikir. Jadi jamaah Silul Muhtadin, ketika membaca Samadiyah, ikhlaskan hati untuk berzikir kepada Allah. Benes mikir segolong Samadiyah telah selesai, supaya pertemuan kita betul-betul diridhoi oleh Allah. Nah, apa pentingnya iman? Apa pentingnya iman? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah penolong orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menolong orang yang beriman. Yang penting iman, supaya ditolong Allah. Sebab wallazina kafaru, orang yang kafir penolongnya tahu syaitan. Yang perlu iman. Apa gunanya iman? Supaya dengan iman itu cinta kita kepada Rasulullah. Iman itu ibarat rumah lantai dua. Di lantai dua ada iman. Nah, sinyal. Di lantai satu tidak ada sinyal. Hei, kamu HP-HP hanya nyambung. Pakon, hanya sinyal. Maka kalau ingin dapat sinyal, di lantai dua. Cara untuk naik ke lantai dua, buang tiga macam. Karena lantai dua tidak menerima tiga macam. Al-Quran, Al-Hujurat, ayat 7. Ketahuilah di kalangan kalian ada Rasul. Kalau Rasul mengikuti kalian, kalian susah. Jadi caranya untuk supaya mudah ikut Rasul bagaimana? Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan iman indah dalam hati. Kalau betul iman indah dalam hati, Allah jadikan kamu benci kepada tiga perkara. Pertama kekafiran, yang kedua kefasikan, yang ketiga kemaksiatan. Benci inilah yang membuat kita nyaman dalam keadaan iman. Kalau tidak benci, tidak. Ustaz, belum tak paham. Nah, sudah ngerti. Bukan ngerti, tapi benci. Kan sama Ustaz, benci yang ngerti. Tidak sama. Ada orang hidupnya senang. Tiburo pajogu temanku manat. Tiburo manat temanku. Luar biasa. Karena orang senang. Dua uro hana temanku. Dua uro hana temanku. Pertanyaannya, kalau lah bapak mengalami hal yang sama, pertanyaannya adalah apa yang bapak sebut ketika bertandang 20 tahun temanku manat atau dua uro hana manat temanku. Bapak 20 tahun enak makan, dua hari tak enak makan. Kalau bertandang ke tetangga, yang bapak sebut yang 20 tahun atau yang 2 hari? Padahal wa amma bi ni'mati rabbika fahad fadis. Adapun nikmat Tuhan itu kau sebut. Kau sebut. Nah, inilah penyakit kita. Ya, tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, ada orang, orang yang benar. Nah, orang yang benar sebulan hana panjang pajogu ngan sira, hanangkut. Ngan sira hanangkut. Nah, sira orang nangi wawan. Poya, pakon poya, bagaimana wajah ini? Wajah poya, ya di mana enggak kayak gini wajahku? Ken poya yang mana? Sebulan aku makan enggak pakai lauk. Loh, bawa pingin lauk, ya pingin lah. Kalau pingin lauk, ada di rumah aku ada lauk. Baru saya aku goreng masih hangat. Bawa mau? Mau. Begitu didangkan, nah ini, gua makan. Daging apa ini? Jangan kau tanya-tanya. Jangan kau luar tanya-tanya, pokoknya makan aja. Aku enggak mau makan. Daging apa ini? Yang si bui poya. Kenapa kau suruh aku makan daging babi? Jadi poya enggak mau, enggak mau. Bakal haram. Ini haram kake, bah, mencok. Nah, jadi gua maunya apa? Aku sukanya daging ayam. Oh, kalau daging ayam beli di warung rumah makan Padang. Aku enggak ada duit. Ini copeng 10 ribu. Ini copeng 10 ribu. Alhamdulillah, makasih Wan. Nah, kerja di poya bak warung ya belum mano. Kemudian boleh kan kena lawan. Yang peng togel poya. Ya. Jadi mana padu ya? Si mana on peng togel. Jadi bui hana. Alasannya pakon poya hana padu so bui karena harum. Nyan ala peng togel hana puji. Kita ini punya penyakit. Tidak semua yang haram kita benci. Ini penyakit kita. Bagaimana kita nyaman pada iman sedangkan kita belum benci
Jadi, jadi, nah kita potong sampai di sini, ya kan? Wallahualam, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Walaupun pembahasan Al-Hujur ayat 7 ini belum sempurna, kalau disempurnakan panjang nanti, panjang nanti. Tapi kita padatkan sore di sini. Yang penting kita hadir di sini bermajlis dalam rangka membesarkan Sidrul Muqtadir. Sidrul Muqtadir ini adalah syiar besar yang dimana kelompok-kelompok lain sudah berusaha menghilangkannya. Mudah-mudahan yang ikat baik, niat baik kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.